Tentu di hari kiamat juga teman-teman sekalian ada banyak dalil yang menjelaskan ragam manusia yang akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan seperti misalnya orang-orang yang sombong. Dalam hadis Bukhari disebutkan Allah akan membangkitkan orang-orang yang sombong, jabbarun, ukuran mereka seperti semut. Ya, dibandingkan manusia pada hari kiamat dan orang-orang menginjak-injak mereka sementara mereka tidak mati. Itu contohnya. Ada orang dibangkitkan pada hari kiamat, ya, wajahnya di bawah, gitu kan, dan kakinya yang di atas. Ada orang yang dibalik wajahnya dengan bokongnya, dan beragam macam tipologi orang-orang yang dibangkitkan. Dan ini tergantung dari hukuman Allah kepada mereka. Kemudian juga setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh pengikutnya di belakangnya. Kata Nabi SAW, ada nabi nanti yang datang diikuti oleh segelintir orang-orang yang beriman padanya. Ada yang nabi yang tidak diikuti oleh satu orang pun. Dan ada orang-orang, ada nabi-nabi yang penuh dengan pengikutnya, di antara adalah Nabi SAW. Juga akan ada orang dibangkitkan hari kiamat sendirian. Bukan nabi, tapi orang beriman. Seperti misalnya sabda Nabi SAW tentang Zaid. Ya. Zaid bin Amr bin Tufail. Ini terkenal orang muwahhidnya Quraisy. Anaknya namanya Sa'id bin Zaid. Ini orang salah satu yang dijamin masuk surga dari sahabat Nabi. Tapi ayahnya belum sempat beriman. Belum sempat beriman pada saat itu. Maka yang terjadi adalah Zaid ini meninggal sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi. Tapi dia beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Ibrahim. Kata Nabi SAW, Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri. Jadi tidak ada orang di belakangnya. Tapi memang dia cuma beriman pada saat orang semua kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan, saya yakin antum sudah tahu, tentang ada kondisi orang-orang pada saat panas. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang-orang yang beriman tentunya, pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bergabung karenanya, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang terkenal kecantikan, keturunan, ya, kemudian dia menolak mengatakan saya takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini tentu isyarat saja, ya, ibarat. Tentu tangan kanan tangan kiri bisa tidak saling tahu, memang tidak bisa, dalam akal manusia kita tahunya tidak bisa mengetahui gitu ya. Tapi ini ibarat, artinya kalau tangan kanan mengeluarkan kiri tidak tahu, artinya apalagi orang lain kalau dirinya saya tidak tahu gitu kan. Kemudian juga orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid gitu kan. Dan orang yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah SWT sendirian, surga dan neraka, lalu dia menangis ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah SWT pada hari kiamat di mahsyar itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah kiamat akan terjadi dengan semua tanda-tandanya tadi, kecil dan besar. Kemudian bagaimana mereka dibangkitkan dengan tiupan sangkakala, lalu bagaimana mereka dihadirkan di mahsyar, dan kejadian-kejadian yang tadi yang sudah saya ceritakan, lalu kemudian nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka.